Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tentang arti nama seseorang dan hitung aksara namanya menggunakan huruf hijaiyah. Nah, kali ini kita akan menghitung aksara nama dan menyebut karakter, watak dan sifat dari orang yang bernama Gibran. Dalam metode hitung aksara nama huruf hijaiyah, ada 12 hewan yang menjadi acuan watak dan sifat pemilik nama. Apa arti dari Gibran? Berapakah jumlah hitungan aksara nama Gibran? Dan seperti apa sifat dan watak aslinya jika dilihat dari jumlah aksara huruf hijaiyah? Tonton terus videonya sampai habis agar dapat jawabannya. Gibran menjadi salah satu nama yang menjadi pilihan orang tua dalam memberi nama anaknya karena Gibran mengandung makna yang bagus. Gibran berasal dari bahasa Arab yang mana asal turunan katanya adalah Gibran, kemudian berubah menjadi Gibran yang berarti membuat perubahan yang baik, menolong orang miskin dan membalas jasa. Doa dan harapan orang tua yang memberikan nama anaknya Gibran adalah semoga Gibran akan menjadi sosok yang cerdas, selalu berbuat baik dan juga taat kepada Allah. Orang tua atau calon orang tua ataupun siapa saja yang sedang nonton video ini, silahkan doakan dengan doa yang baik di kolom komentar. Karena hakikatnya, doa kita itu akan kembali ke diri kita sendiri. Dan semoga doa dan harapan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu untuk hitungan aksara huruf hijaiyahnya, Gibran terdiri dari huruf Ja, Ba, Ro, Alif, dan Nun yang jumlahnya berdasarkan rumus hitungan aksara huruf hijaiyah berjumlah 16. Kemudian 16 dikurang 12, maka hasilnya adalah 4. Angka 4 dalam hitungan aksara huruf hijaiyah disematkan kepada kancil. Disebutkan bahwa orang yang berwatak kancil adalah seseorang yang mudah menerima ilmu, cerdas, dan juga banyak akal. Hal ini bisa benar dan bisa juga salah. Ini hanyalah salah satu dari metode penghitungan nama menggunakan aksara huruf hijaiyah. Semua kebenaran dan kebaikan kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Apakah benar orang yang bernama Gibran berwatak seperti yang disebutkan di atas tadi? Jika Anda kenal dengan seseorang yang bernama Gibran, silahkan komen jika sesuai atau tidak dengan sifat tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.